tes aman. Akhirnya terbesar. Bentar, ini berapa? 30 cuy. Pantesan. Oke, jadi aku mau cerita sedikit ya tentang apa yang sudah saya lakukan tadi pagi. Jadi aku gacha off stream. Agar gacha off stream gacor seperti biasa. Ternyata tidak gacor dapatnya bronya, tapi lumayan lah dapat bronya lah. It's okay, it's fine. Ntar aku belum aktifin soundboard. Ntar ya. Toh belum ada yang nonton juga, masih aman ini. Mungkin kalau sepi aku ganti halo kan. Aku juga nggak ada kabar-kabar juga sih kalau mau live hari ini. Kita nyesain misi harian dulu lah. Baik. Yes. Coba. Cek. Cek soundboard, cek soundpad. Kerja bagus. Oke. Ntar. Expo. Salah. Yes. Oke, sip. Jauh keluar aku juga belum ya. Kemarin kayaknya aku juga belum. Masih ada sisa 4 hari. Baik, jauh keluar aja. 10 11 14 19 Buat aja. Ya karena tidak gacor jadi ya. Oh ya, mending kita naikin ini dulu aja. Aku juga belum upgrade bronya btw ya teman. Oh bagus juga. Satunya bagus ya. Satunya bagus juga, Mas Harlo, Mas Darwish. Apa kabar? Apakah dana THR sudah masuk ke babang-babang Hoyolab? Hoyolab nggak tuh, Hoyoverse. Menjalankan skill, target meningkat 30. Speed rekan target, minal aidin wal faizin. Iya mas, ya. Mas Darwis juga melarikan Bapak Iksin. Mohon maaf ya dan batin. Peningkatan damage. Bagus ya S1-nya ternyata. Oke lah, masih bagus ternyata. Ini belum apa, belum cari. Masih kosong. Kosong. Belum aku naikin lagi. Adalah ya. Soalnya aku pakai kan sparkle ya guys ya. Soalnya karena ada sparkle jadi ya yang aku pakai sparkle. Jadi gini Mas Darwis ya, Bang Darwis ya. Jadi aku tuh tadi secara off stream tuh gacha ya kan. Gacha Jing Liu. Dapatnya bronya. Udahlah ya, gak apa-apa.
Pakai apa ya? Ah, ini mah pasti menang. Wah, minjem aja deh. Minjem. Teori minjem E6. Jangan. Ya, Rui. Sono ken ni koshitsu suru no wa kako wo wasuretaku nai. Udah lama kayaknya aku gak live stream ya, udah berapa? Seminggu lebih ya? Jadi wajar sih kalau algoritmanya ngaco lagi. Harus rajin-rajin live stream lagi. Baru algoritma tidak mengaco. Aku lihat beberapa streamer tuh main Valo ya kan. Jadi aku agak ragu kalau mau live stream Valo. Ada Bang Yanto live stream, Kat ini live. Teori minjem. Jadi aku belum belum sempet buat ini lagi thumbnail. Saya aku buat thumbnail sendiri. Aku punya thumbnail sendiri juga. Thumbnail Jing Liu. Wah, ini masih pakai. Wah, harus login lagi. Cocote, cocote. Minimal thumbnail ganti. Iya, sabar. Sambil jalan lah ya. Bentar ya. Apa? Lah, kok nggak bisa? Yang mana sih? Bentar. Project. Ah, ini bener nih. Nah, bentar, aku punya thumbnail Jing Liu nggak ya? Seingatku aku pernah buat deh. Pakai thumbnail itu aja. Oh, nggak pernah ternyata. Oh iya, nggak pernah ternyata. Udah, aku buat dulu, guys. Tiket Jing Liu. Kalau pakai ini nggak enak. Google Jing Liu. Jadinya kau nggak capa Bang Pocong Salto. BTW, thank you udah mampir ya BTW. Jadinya nggak capa. Aku udah nggak capa. Ternyata tuh aku udah nggak capa ini Jing Liu. Pakai teori. Tidak live stream. Ternyata tutup kan. Jadi aku nunggu akhir banner aja deh. Udah habis. Loh? Bisa-bisanya loh. Sangat sopan. Berarti nggak ngambil ini, nggak ngambil Fireplay. Habisin
Gak ngambil firefly berarti. Ininya pakai. Hah, ini cocok. Ya gimana dong? Ya gimana? Top up enggak sih? Top up-nya di Mbah Gaming. Pakai kode diskon, short. Diskon ya, guys ya. Pasti diskon up tuh. 20%. Bentar, tadi pakai yang mana? Oh, yang ini. Bentar-bentar ya, aku lagi buat thumbnail. Bentar, ada yang komen kayaknya tadi. Woi, PPPPP, halo Bang Lenskuy. Thank you udah mampir. Fairplay pasti pulang mah, masih 50 hari SP. Oh, masih ada SP. Aman kalau masih ada SP. Kayaknya Jingliu-nya kurang besar. Apanya Bang yang besar? Bukan sesuatu yang Anda pikir. Kaget aja. Ada kucing masuk. Anjir kucing. Kaget. Bayangin dari jendela ada kucing. Ada kucing nongol. Mana kucingnya, ada talinya? Ada ininya. Klinding-klindingnya apa sih itu namanya? Anjir kaget. Jadi kan ceritanya tuh sekarang kan masih lagi liburan ya teman-teman. Jadi aku sendirian di kos gitu. Yang lain tuh pas saya masih pulang. Bentar ya, aku ganti thumbnail ya. Ini pake berapa? 22 pun. Balik lagi ke sana, nggak ada makanan. Jingliu suka yang besar. Ini kucing ngapain nang? Sumpah ini kalau aku on cam aku kasih tahu guys. Kucingnya bagus sih. Kucing oren tapi. Gue udah masuk semua mah. Apanya yang udah masuk semua? Ini nanti aku dikira nyolong kucing lagi. Ntar. Keluar. Kaget ya kan. Jangan ambil kucingnya bang. Tergantung. Kucingnya kayak Neko Kaburina apa enggak? Kapan follow bang? Enggak tahu. Oh, kayaknya besok aja deh. Besok deh. Besok aku follow deh. Moga aja deh aku bisa ikut. Ah udah tuh, udah ganti thumbnail. Nah. Udah bang, udah ganti bang. Kecewa. Lah dapat LC. Aku masalahnya pas di ini kan, aku pas di apa namanya, sekarang aku BTW silver 2 ya, dan aku udah beli 2 skin. Tergoda saya ya, habis uang tuh, habis beli 2 skin kan. Terus aku sekarang udah silver 2 ya, gara-gara main sama Pandu selama liburan. Beberapa kali aku main sama adekku. Jadi kesel. Kukira ganti gam. Anda mau YouTube saya kena ban ya? Nah, mending kita event aja ya, guys ya. Kayaknya ini aku belum.
Oh, pamer bakat dulu nggak sih? Kita trial-trial dulu ya, guys ya. Oh, ini gacha ya. Anjir. Ah, apaan lu? Abis skill pointnya. Bang Cap sudah bisa full star emoji, emang iya? GG juga. Aku nggak tahu kapan full star emoji. Aventurin lumayan berdamage ya. Emoji sa. Wah, mat. Kukira full star emoji beneran man. Cote, cocote. Oh, shieldnya bisa di-stack ya? Shieldnya bisa di-stack ya? Bagus ya? Oh, oke sih. Aventurin oke sih. Terus buat main sama serangan lanjutan oke sih. Dia bisa nge-buff juga kan? Ini kan buff-nya. Damage. Naikin crit damage. Sayangnya di sini kita nggak dapat karakter DPS ya? Jadi kita nggak bisa lihat ini. Shield-nya kayak batu, iya anjir. Shield-nya kayak batu. Mana bisa disetak lagi? Coba, tuh. Wow, bisa penuh lagi itu. GG juga. Kimira wa kono tsukushi. Kimira ni erabu yoshi wa nai. Mana setiap apa shield-nya diserang nambah itu kan? Berarti Aventurin tuh sebenarnya dia gak boros ini ya. Gak boros skill point berarti. Coba kalah mania dong. Tuh, cuma segitu doang loh. Ya udah gini tinggal basic-basic aja. Patuh follow up attack regen shield. Oh, emang iya ya? Aku gak memperhatikan. Aku nggak terlalu memperhatikan. Oh, pas. Oh, bagus banget berarti. Bagus banget berarti. Kak Okto kan nggak dapet ya, nggak dapet apa namanya Luoka kan. Ah, mending gacha ini aja, Aventurin aja berarti. Bagus berarti. Bagus sih, bagus. Aventurin bagus. Tapi aku udah punya dua healer, jadi ini cek rate off doang di sana. Pastinya kalau menang rate off gitu. Shielder bagus ternyata. Bagi kalian yang belum dapat, belum punya sustain ya, bagus itu. Ambil aja Aventurin. Aku males yang lainnya. Mending kita main ini aja. Meracik-racik minuman ya guys ya. Ini aku udah PT berapa ya? 3. Iya, PT 30-an seingatku. Ya Tuhan, nge-lag dong. Iya, nge-lag, nge-lag. Iya, iya. Nge-lag. Ada sustain tetap ambil aku mah. Emang iya.
Emang boleh sesusten itu? Kalau aku udah ada sesusten, ya udah. Gak ambil, ambil Jing Liu karena aku tidak punya DPSS. Padahal kalau kalian emang udah punya Jing Liu. Dan kurang sustain. Es batu sedikit. Gak besar aja deh. Es batu sedikit. Relax. Sedikit manis. Waduh. Terus lembut. Ya, menyegarkannya kurang. Bentar. Begitulah omongan yang udah punya Jingli. Aku mah masih pemula. Ajarin dong, Bu, siapa? Menyegarkan tuh minus 1 ya. Bentar. Ya berarti tinggal aku kasih begini. Ini 3 ya. Kasih begini. Lembut sama minus 1. Lembut sama minus. Gak ada. Gak ada, Bang. Gak ada, Bang. Adu dulu tadi. Oh iya ya, harusnya ya. Bentar. Ini gak ada musiknya ya? Bentar. Setting. Bentar, guys. Kayak nggak ada musiknya. Oh, ada tuh. Ada. Berarti kurang besar. Salah. Harusnya tadi aduk dulu ya? Yaudah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Racik. Ini kita gelas kecil aja, guys. Isinya 3 lebih gampang sepertinya ya. Si bartender cowok gay anjir, cowok gay. Matane. Salah. Sebisanya gay anjir. Salah kan? Salah, Bang, salah. Ini terus lembut. Gini. Aduh. Kita cari yang menyegarkan. Tapi manisnya nanti. Bentar. Ada gak sih yang lembut? Tapi gini jadi gak lembut. Salah. Iya, goblok. Bentar. Bentar, otakku nge-lag, guys. Bentar. Kalau udah aduk, diaduk aman. Oh, alah, gitu. Oh, gitu, tuh. Ini. Aduk. Oh, berarti kalau udah diaduk aman, ya? Negarkan. Ini, kan? Nah. Oh, gitu. Baru tahu aku. Oh, baru tahu aku. Cocote. Dari dulu kenapa gak tahu ya saya? Terlalu mikir kejauhan. Aku gak tahu kalau udah diaduk itu aman. Oh, gitu toh. Anjir, selama ini aku main event ini. Mikir banget. Terlalu mikir kejauh. Oke. Rahasia apa? Gadis dandanan cantik. Oh, itu mah temannya si Yobian ya. Terus saya tidak mau.
Ukuran kecil agak pahit, kan? Aman. Aku kira itu harus rehat, tapi tidak. Ukuran kecil. Aku lebih suka yang gelas yang ini, cuy. Es batu dikit. Kenapa sih? Kenapa kok orang-orang suka es batu dikit? Dijadiin babu yang disuruh. Sedikit pahit. Sangat lembut. Sangat lembut. Kita kasih irisan lemon. Kamu yang paling tahu isi hatiku. Ah, wanita anggun ya BTW ini ya guys ya. Ini cewek, guys. Kalau lebih tenang enggak pernah memakai kata-kata. Kasih gambar Robin, malas. Aku gak suka malah justru yang gambar-gambar tuh. Biar bagaimanapun juga aku harus melakukan sesuatu. Nanti aku pikirkan caranya. Kamu apa? Kamu tunggu kabar baik dari. Next lah, next. Aku kasih gambar Robin, next. Wanita anggun ingin mencari tuan melankolis. Udah gak ada tamu. Lah ini. Kok seperti ada yang menghala nafas di arah aku. Gak ada anggun-anggunnya. Nah itu wanita anggun. Wanita. Kamu kira si Ruben taruh alat peracik nih. Mau ngajak ribet. Iya. Momen iklan saja bisa bicara kalau di dalam mimpi. Siapa yang tahu sih kamu ini manusia pintar atau bukan. Anjir. Peppermoon. Kami semua punya kedudukan sama. Makanya selalu menyimpan maksud lain. Apa tadi? Peppermoon? Nah ini. Kaki kecil, tinggi. Batu dikit. Asoka. Blossom Deo, mana Blossom Deo? Buat. Apa ada hiasan bulu-bulu di bocil itu ya? Aneh sih, menurutku. Kenapa ada hiasan begitu kan? Hanya jadi haus sih. Aku juga mau. Kamu sudah kerja cukup lama di sini, pendapatmu tentang monster-monster. Semuanya punya sifat-sifat yang menarik. Iya. Anjing. Tapi kamu tetap saja bertanya. Minum peran jumbo bernuansa fantas. Mulai simulator meracik minum. Sebisanya gelas jumbo, jumbo. Kalau yang jumbo kayaknya gak usah deh. Kepencet. Goblok. Goblok. Salah. Aventurin enak ya, bisa balikin serangan tuh menyet gede, iya cuy. Apalagi kan shieldnya tebel ya. Atau GG cuy. Fantasi. Sedikit manis. Kuat. Aduk. Aduk. Oh salah. Aduk. Kental. Kita kasih kartu Robin. Jelek banget warnanya sih.
Ini lebih ke jus melon campur jus semangka aja. Jelek banget. Aventurnya enak aja, oh, udah. Aduh. Kayak jus melon campur jus bartender isu. Scarlet. Lah, ngebug. Oh, enggak, Deng. Mereka masih di dalam bug. Apa lagi? Aku juga tidak tahu kenapa dia disuruh aku tinggal sini, benar sini. Dia cuman begitu pada. Iya, eh. Orang mau minum gak jadi gara-gara itu. Bang, tenggorokanku sakit, Bang. Kenapa, Bang? Kok bisa sakit, Bang? Aku ingin ajak dia keluar main. Katanya mau hebat. Kalau aku... Aku cuma menjawab kata-kata. Kenapa dia jadi marah? Kok bisa sakit dua? Kenapa? Gak main Valo kan, Du? Kayaknya gara-gara rokok di warnet. Ah, enggak ah. Alay. Alay banget. Gak. Alay banget anjir, apa hubungannya karo tenggorokan, cocote. Sepertinya kanda benar. Temukan isi hati, gimana cara nemuin isi hati? Oh itu. Lewat mana sih? Tidak boleh ke warnet, ya udah, enggak apa-apa. Ya soalnya dhewe awakmu paling ngomong kuwi ya. Lek tenggorokan loro terus akhirnya gara-gara warnet kuwi alah padahal ya enggak. Alay. Kamu ngomong koran ibu, ayo ngomong toh ente kurang-kurangin bang, apanya yang dikurang-kurangin? Jilat monitor. Woi aku gak bisa woi. Eh, soundboard, halo soundboard, jangan gaji buta dong. Ngebug soundboard deh. Bentar, ini kayaknya kebanyakan tab yang aku buka deh, coba. Masa gara-gara kebanyakan tab yang aku buka? Soundboardnya gaji buta. Yes. Apa? Lah. Kok gini sih? Bentar, coba tak relock soundboard. Nah, relock soundboard. Pakai nanya. Selamat. Aku nggak ikut-ikut deh. Cocote. Ini gak bisa kesana. Jadi anjol. Kemana tuh? Kesana. Berarti lewat sini. Aku paling gak suka map ini cuy. Map 3 dimensi ini paling gak suka.
sudah membantuku mamanya berusaha. Tidak apa. Anjir. Tidak akan lari dari kenyataan ya guys ya. Ya udah tinggal ini sama monyet. Nah terus tinggal tuan melankolis. Ini yang kecil, tidak pun tampak besar. Cukup, jangan nangis. Masuk dunia batinnya lah. Zat-zat terganggu dalam rokok bisa mengganggu pernapasan semakin lama pemaparan. Pemaparan bahan kimia ini merusak. Duh, gue ini gak pernah ngerokok, Bu. Sudahlah. Itu perokok aktif ya, bukan perokok pasif ya. Buktinya aku gak sakit tenggorokan. Tolong. Udah gak gitu kok masih inget. Dia gak ngerokok bang, dia tuh kayak cuma ke warnet gitu kan, terus ada yang rokokan gitu. Harusnya kan itu gak masuk ke tenggorokan ya, itu kan masuknya ke hidung dong. Dan kamu tahu nggak ya, ketika COVID ya, ini ketika COVID, ada banyak orang yang takut COVID, takut kena COVID. Dan akhirnya orang-orang yang takut kena COVID malah timbul gejala COVID gitu loh. Ketika kita takut, justru imunitas kita turun. Dan ketika imunitas kita turun, bisa kemungkinan besar bahkan ya, kemungkinan besar hal yang kita takutkan tuh terjadi. Pasif bukan di warnet banyak yang. Kok bisa merokok pasif kena tenggorokan itu dia? Lo nggak tahu pemikirannya itu di mana? Nggak gitu dong. Wah ada banyak ini. Rokok pasif itu nggak ngaruh ke tenggorokan. Masalah emang kau ngerokok ya. Jangan-jangan Anda ya ngerokok ya. Kalau kata panama mak terus. Makanya jangan terus. Kasih tahu tuh jangan terus makanya ya. Di mana tuh? Oh di lantai bawah. Nah, kalau es aku sih masih masuk akal ya kalau es. Anjir kok pasif apaan ya? Sayang jangan tak. Anjir malah gelut cuk. Bang aku itu ya Tuhan. Alah. Boleh bentar, boleh ganti dulu enggak? Bentar nih. Jangan gitu lah. Kasih apa ya?
Witness-nya ada quantum nggak? Aku pengen coba ini. Kita double harmoni ya. Double harmoni kita kasih quantum. Ini belum jadi sih, cuma nggak apa-apa, kita coba aja. Ada kengian kok gak full star? Belum, belum. Lebih ke belum full star. Kemarin aku full star kayaknya yang di DOT itu aku atau sebelumnya DOT ya, aku lupa. Itu aku full star, cuma yang sekarang aku belum coba. Nanti deh, nanti coba ya. Abis event. Coba damage-nya berapa? 40.000. Ya. 25. Enggak besar-besar amat. Bang, laptop ibuku baterainya melembung. Gimana dong ganti baterai lah? Sesuai ukuran sih emang. 57 56. Oke lah. Not bad lah. Not bad lah. Bayarin lah ngocot-cote. Yang punya uang siapa yang bayarin siapa? YouTube saya sedang bekerja di sini ya. Saya sedang bekerja mencari uang. Tolong. Lumayan lah damage-nya, boleh lah. Oke lah, oke lah. Minta. Nanti bukannya dikasih uang, malah dikasih makan gratis. Aman nggak teman-teman? Aman nggak? Sedang rasa sedih akan ada selah anjir. Momen bahagia hilang dalam sekejap, sedangkan rasa sedih akan ada selama. Kamu kan pintar anjir. Loh, kan kebahagiaannya tang. Emang iya. Suram jo, suram. Suram. Mei, ayo Pak lo, Mei. Katanya gak iso sih, tuh. Kan asik banget obrolan pinggir jurang. Pinggir masuk. Ya. Yeah. Apa garuk-garuk kuping kan? Ada pikir. Siobian punya aku bang. Punya aku dong. Lihat udah cantik gitu cuy. Cukuran-cukuran gini.
Kayaknya aku harus nambah soundboard lagi. Goblok gitu. Tambah soundboard lagi lah aku satu. Ku ganti yang ini nih. Nah, ini ku ganti. Jadi goblok. Bagus kayaknya bagus. Apa yang ingin kamu ketahui? Identitas aslimu. Aku agak haus, racik minuman yang segar. Kenapa? Kita tetap meracik minuman, tolong. Ini aja deh. Penyegarkan. Diaduk dulu deh, coba. Diaduk. Terus kita tambahin ginian. Widih, bagus layernya cuy. Bagus sih. Terus kita kasih lemon. Daun lemon paling cocok sih. Daun lemon paling cocok. Tapi kayaknya dia pakai model serval, cuman beda rambut aja sih. Kayaknya iya sih. Tapi apa ya? Tapi ya entah kenapa rasanya beda gitu. Ada sesuatu hal yang tidak bisa diungkap. Tapi kalau si Obian jadi karakter sih aku mau gacha ya. Bodoh amat mau meta apa enggak. Aku jadi teringat banyak hal setiap menjelit. Diam-diam pakai kemampuan aja. Tentu saja tidak. Sebenarnya mimpi tidak akan bertahan untuk selamanya. Sama seperti hotel ini. Bang, gak top up 20 juta kayak bang. Dari mana duitnya? Loh, tidak terlalu kuat woy. Masalah resep. Loh, yang penting kan itu kan kecentang. Kawika. Harusnya aku jelaskan lebih banyak tentang karena ada minuman racikan. Minuman di luar ini punya khasiat menenangkan emosinya. Kalau kita berhenti membuatkan mereka minuman, mereka kehilangan akal sehat sembarang menyerang segala sesuatu. Oh. Belum saatnya jadi donatur Hoyo ya bang. Iyalah. Belum saatnya cuy. Besok kalau aku udah 1 juta subscriber. Dia memang selalu kelihatan seperti punya maksud tersembunyi. Itu cuma anak kecil yang berat. Kamu kan anggota family. Oh. Ya, anjir dibukul. Tongkat MC lagi. Ini dipercepat. Kamu merasa lelah ya? Kamu merasa lelah ya? Sini, sini. Mampir di hotel sama om. Kira-kira apa yang ingin kamu kelakukan? Betul ya aku ada nggak cuma ini ya? Om mau ngapain? Om. Loh kan kecapean cuy, jadi kita tidur. Maksudnya kita berikan tempat tidur tuh yang paling nyaman. Gitu maksudnya guys.
Apa kamu tidak merasa gara-gara si Abin bangunnya dia seharian tidak jadi? Aku juga penasaran. Betul, iya betul. Aku harus selesaikan pekerjaan bantu. Halo si Ubian sama W sih. Kasih. Wix, gue tambahin ini soundboard. Tambahin soundboard. Goblok. Tambahin fix. Jago banget bang, yoi. Wantep-wantep ini. Kurang itu. Eh, BTW. Mas, Mas Ep itu Mbak, apa, Kak Oktopa lagi live? Nggak nonton. Eh, kayaknya kurang gelap nggak sih? Ini sama ini. Oh, ini. Ini dua nggak sih? Terus. Anjir. Pro banget nggak sih? Apa itu? Robin ya? Eh, kok auto kakak Tini? Salah. Maaf. Mas Bro udah tangan nulis lap. Salah ngomong. Lah dia lah, gue kira malam. Kayaknya malam. Kalau Kak Oktoka, live-nya malam. Kak Tini siapa? Itu Tini GG. Mama pemain Valorant. Enggak, saya nonton NT aja. Oh. Tumben. Lagi ada masalah hidup apa sih? Seakan-akan datang ke sini cuma ada masalah itu. Tini tuh kecil bang, gak kenal, gak pernah nonton. Oh. Pokoknya kalau ada cewek yang mabar sama Bang Kep dan Bang Kep main Valorant itu pasti Kak Tini. Soalnya kayaknya gak ada anak apa, gak ada cewek lain selain Kak Tini. Tidak sesuai gambar. Masa tidak sesuai gambar? Nih. Diaduk. Oh, terus. Salah. Intinya gini. Bandar cewek Valo ya cuman Peti. Bandar loh, dia ngomongnya bandar loh. Jateng. Anjay, aksi bartender dream. Udah, racikan. Ini tinggal satu doang, terus ya udah mulai menjamu. Emang jago main dia bang. Main apa dulu nih? Main apa nih? Aman nggak teman-teman? Aman nggak? Oh, minum apa?
Jagan gue deh mainnya kayaknya anjir. Ukuran jumbo yang manis dan warna-warni. Ya Valo lah bang, pikiran anda sudah kotor. Iya aku juga mikirnya Valo kok. Kamu sih mikir apa? Sedikit manis. Tidak kurang dari 3 lapis. Lebih berarti boleh. Lah. Bentar. Ya, enggak bisa. Ini berarti. Selamat. Ini apa minus 3? Harusnya minus bisa deh. Enggak bisa ya? Bentar, bentar. Kok aku jadi bingung. Ah. Dah. Warni warna-warni tuh. Intinya jangan diaduk dan beda-beda, fokus ke manisnya aja, Bang. Iya, heeh. Kasih Robin nih. Kesukaan Bang Cocong Salto. Jingat tuh tetap enak. Anjay, BTW ya, MC kita tuh serba bisa ya, main puzzle bisa, racik minuman bisa, main Pokemon bisa. Udah berapa event tuh yang dia kerjain tuh. Kalau bisa ganti gambar Robin yang di Pix, apa Pix? Ternyata kamu baik juga. Anjir minum lagi, ukuran besar, rasanya kuat, tekstur kental, warna-warni. Blok. Tanganmu lincah cu. Gelas besar, kasih klasik aja deh. Es batu banyak lah. Kuat kental. Kuat kental, oke. Kuat. Oh bisa-bisa, kuat. Tangkan. Cuma ini doang. Kental. Terus kita kasih yang nggak ada kekentalan. Tapi jadi nggak kuat. Mantap. Katanya serba bisa bang, ya nggak gitu juga tuh. Ini minuman apa sih? Dramat deh. Minuman apa sih ini? Kelam anjur. Saking enaknya semua roda gigi di badannya seakan atau pecat sih. Tinggal si Scarlet ini. Kenapa bang? Yang Baker tuh bilang si Ubinan minta datang kemari. Dia bohong. Cepat katakan. Bukan urusanmu.
Nanti saja, Mas. Aku sih selalu ingat ya, Peppermoon. Aduh, udah jago nih, guys. Rose Blossom. Sama pure ref buat full Pepsi. Bang, apa? Sejak kapan kamu jadi bartender? Sejak event ini ada. Aku tapi pengen bisa jadi bartender gitu. Entah kenapa. Tapi udah dulu banget. Kayak asik gitu loh, nyampur-nyampurin bahan itu asik. Aku juga sering sih nyampur-nyampurin bahan. Aku pesen es kopior makanya. Es kopior. Anjay, setelah 8 kali putaran dengan sempurna di udara, gelas itu pun kembali mendarat di tahap tangan. Anjir. Akhirnya tidak pecah ya, guys ya. Biasanya pecah tuh kalau aku milih opsi itu tuh. Sangat manis. GG juga saya. Lembut. Sangat manis, lembut, lembut. Kekentalannya minus dua pun masih bisa nggak sih? Gini loh. Ah, gila. Bartender handal nih, bos. Kayaknya jelek warnanya, aduk aja. Anjir, jadi air biasa sih. Kayaknya origami deh. Jangan deh, ini deh. Anjir, makin GG gini sih. Eskulkul bang, eskulkul ya Tuhan. Emang zaman sekarang masih ada yang jual eskulkul? Kayaknya masih ada. Apalagi es potong tuh ya Tuhan. Udah lama banget aku. Terakhir kali aku makan es potong di Solo kalau nggak salah. Mau nemeni mau apa? Ngampiri masku tuh. Kamu tidak, kamu sadar kamu mau menang. Udah, aku mau main FIFA dulu ya bang. Oke, aman, thank you udah mampir Mas Sep, gelas besar. Apalah we, belinya ice doang sekarang. Ice mah es krim rakyat. Sedikit manis. Ada yang manisnya sampai dua enggak? Gini terus yang manisnya ada dua enggak, ada enggak? Nah, ini. Kurang nih. Kurang manis. Kurang manis. Sedikit pahit. Minus satu. Yang inilah. Kuat.
aduk. Nah ini sedikit manis, ini kita kasih warna yang asik lah ya. Tapi ada kental satu. Untung untung we cowok, kalau cewek jokesnya pasti tambah aku aja. Ya Tuhan, itu jokes dari kapan? Ya ya muter-muter, aduh. Bang, jangan kebanyakan jangan kelamaan milih, Bang. Makanya, Bang. Itu kan muter, guys. Tapi live streamku aman kan? Aman. Kok muter? Bang, kok muter, Bang? Waduh. Waduh. Ya Tuhan, tetap muter. Apakah saya harus bermain Valorant? Ya elah. Disuruh gacha artinya itu, Bang. Ah, masa. Jangan deh, aku mau teori N ini N banner. Teori gacha N banner. Ya Tuhan, eh. Wah, parah ini sih. Ini parah sih. Oh, yang bener aja. Apakah aku salah milih wifi? Bener. Ini udah hijau. Boser. Ya ilah. Acara terputus server sedang. Oke. Please lah, jangan gitulah. Nah. Oke. Okay. Nah. Skip skip skip. Lewati. Skip. Kata gelas besar. Hancur. Ya salah kan. Hancur hati. Kuat. Hancur hatiku. Nah, mantap. Kita kasih downmen. Alat ciptaan family yang diciptakan untuk menghibur tamu-tamu, menenangkan emosi kami ya. Tapi kamu sepertinya belum tahu sebenarnya arti tujuan itu bagi kami semua. Apa? Apakah ada tujuan tersembunyi? Maksimum tip. Yes, maksimum cuy, sudah maksimum ini mah. Sudah bisa pilih karakter belum? Oh bisa? Kok mau Swayi aja deh? Swayi apa Guinevere? Guinevere kayaknya aku udah N6 ya? Link udah N6. Galengger gak kepake. Swayi aja deh. Swayi ya. Buat koleksi-koleksi. Apa ini? 12 racikan. Ada yang masih belum selesaikan. Level pendapatan level 10. Pendapatan mana pendapatan? Pendapatanku kayaknya udah level 10. Oh iya.
Oke, sip. Woi, dapat chat baru. Kita cek dulu. Chat. Widih, keren juga. Wih, keren sih, keren. Masih ada misinya ternyata. Udah, ayo. Pergi ke hotel dunia mimpi dan berbicara dengan Scarlett. Ini. Masukin ruang emos. Dunia mimpi. Gak bisa dihancur. Gelembung mimpi. Dunia mimpi sedang hancur. Oh. Bagi family masa besar yang harus diselesaikan. Kamu ngomong apa sih? Kamu harus mencapai ruangan itu. Kamu harus merasakan sendiri. Aku sudah membuat beberapa penyesalan akan muncul di ruang itu. Ingat adegannya mungkin tidak nyata, tapi semua hal yang kamu lihat itu pernah terjadi. Kenapa nih? Sedih sih ini, Bang. Emang iya kah? Real kah? Oke, aku akan menyimak ya, guys ya. Jujur atau tantangan. Aku suka jadi orang pasif. Ya bang, serba salah jadi monster emang ini. Hal apa yang monster? Siapa yang paling kamu suka? Aku di tantangan nanti. Kedipkan matamu 3 kali. Kenapa kedipnya pakai emosi? Aku pilih. Jujur atau tantangan ya guys ya, jujur aja deh. Ada kutipan dalam puisi terkenal isinya kebebasan dan cinta tidak bisa dimiliki secara bersamaan. Cinta. Anjay. Menertawakan orang lain. Apa yang dulu kamu, aku tidak perlu terlalu ketemu. Ayo mulai. Apanya ayo mulai? Apa nih? Waktu yang dihabiskan bersama dengan teman-teman sangatlah menyenangkan. Kamu tidak meninggalkan kehidupan. Hah? Meninggalkan kehidupan itu? Ada 2 pintu. Meninggalkan kehidupan yang seperti ini. Tidak. Kami melewati hari-hari yang sangat saja karena serangan mimpi buruk yang mencegah. Terus
Lanjut lagi. Kan ada orang lagi. Siapa tuh? Kamu kenapa belum makan kenyang? Lempar dadu saya. Apa? Coba aku bisa makan. Biarkan saja orang yang kalahnya paling parah menang sekali setiap putaran. Makanya aku tanya kamu. Tidak ingin sama. Oke. Larikan diri dari kehidupan. Melarikan diri. Tidak. Saya akan lawan. Bukannya melarikan diri adalah bagian dari hidupmu, Bang? Enggak kok, enggak. Kalau begitu bagaimana dengan Siopia? Bisa kan? Enggak gitu dong. Itu bukan lari dong, itu menyelesaikan masalah. Sakit perut menyelesaikan masalah dengan boker gitu. Panggil penanggung jawab kalian kemari. Perform masih Shinobi. Kan dengan cara lari nggak gitu. Sering hampir setiap hari. Kamu sudah punya jawaban. Mau kembali ke Sweet Dream.
serba salah sih ini. Kalau enggak, ya jadi karena tidak bisa menikmati mimpi indah, lebih baik jatuh sebelum. Anjir. Berger sama aku. Kenapa aku kembali ke tempat ini lagi? Anjir. Gege juga. Perbandingan seperti Raya Jelata dan aku. Yang ada dalam sakumu itu kartu undangan kan, sini tunjukkan. Nama pengundangnya Kepala Irsma. Oh, undangan dari Maafkan. Jadi robek. Anjir, GG juga sih Obian. Ah, jadi kurang aja. Masih ada hal lain yang berat. Membentuk sebuah kalimat baru. Anjay. Aku kehilangan apa-apa yang sebenarnya aku ingin. Lebih penting dari kebebas. Eksperimen pikiran. Anjir. Serba salah sih. Bener sih, ben kasihan sih. Anjir. Kasihan sih. Aku akui kamu adalah bartender yang hebat. Nah, investigasi sih Obian. Semuanya harus bermimpi indah. Anjay. Ayo pergi. Gas. Aku udah di bar, cuy. Apa yang kau tunggu? Makanya si Obian punya aku. Tidak semudah itu, Ferus. Eh, kayaknya aku ada. Apa di sini? Rugi dong. Oh. Yang beneran. Enggak ada deh. Adanya di Valo ya, tidak semudah itu.
Aku mau sudah bilang tidak akan nah, kita fokus dengan anjay. Harus cepat, jangan sampai ketinggalan ya. Aman. Aku bisa teleport. Aman. Event-event semakin lama semakin menarik ya event-eventnya, ceritanya ya. Oke sih. Mantap sih. Event serasa story utama. Nah, sini gue. Oke. Okay. Mencium bau aneh, oke. Okay. Lah ada spark loh. Oh, lagi bawa anjing jalan-jalan. Kenapa kau ada di sini? Urusannya sama kamu lagi, gua dunia mimpi sekarang lagi kacau ada. Aku tahu anjing yang bisa berbicara pun. Aduh. Kenapa kita ketemu sama begitu? Kalau anjingnya ketabrak gimana? Bisa ketabrak nggak? Mana mobilnya? Ah, motor. Tabrak anjingnya, bisa nggak? Oh, nggak bisa. Nggak bisa ternyata. Kayaknya lebih low, banyak orang sekali. Seramai ini. Mana? Jadi ini kloke ya, tempat ini luas sekali, sangat cocok. Lancar ya. Apa kita ketemu Black Swan? Para kubang kekerasan pada binatang. Kekerasan pada monster dikit. Kenapa ini si Obian ya? Ayo kita cari. Jalan-jalan bersama anjing. Ayo anjing. Wih, malah aku yang hampir ketabrak cocote. Tunggu, sebaiknya jangan gegabah. Ayo anjing. Gila, kamu selalu di bar itu kamarmu. Tentang dari awal langsung. Betulnya kepala family kan udah mending. Jangan terus sama belum. Ayo anjing. Ini apalagi nih orang membasmi semua monster. Gas, tarung lagi kita ya guys ya. Anjir tarungnya sama monster kan so. Kenapa nggak ada monster orang di sini? Malah monsternya lawan monster. Kan jadi kurang seru. Kalau di ini kan ada monster orang kan, maksudnya musuh yang orang gitu. Apa di sini nggak ada orang? Cuma.
bakal ada musuh yang orang lebih realistik lagi. Iya. Ada 2-2. Abisin. Oh, masih. Masih aman. Ah, ini skill point-nya dihabisin, cocok. Oke, mantap. Hoki lo. Untung lo. Ya elah, kenapa pas? Ar. Hoki ya. Si rambut abu-abu ini terlalu. Kenapa si rambut abu-abu? Anjir. Dipa itu cuy. Monsternya Dipa itu. Kita harus coba. Anjir, ini ngeracik yang paling cocok ya? Menurutku ya, paling cocok. Okay. Batu banyak tentu saja. Aku suka yang intensitasnya besar. Nah, terus kekentalannya tidak kental. Tidak manis, pahit. Kasih ini. Dan kasih ini. Aduh. Kita kasih ini akar intensitasnya naik. Apa yang cocok? Jelek banget anjir. Bentar.
Ah, ini harusnya lapisan atas ya. Ini dulu. Boleh, boleh. Berarti kita kasih gini, kita kasih gini. Aduk. Terus ini harusnya lapisan atas. Lapisan atas, lapisan atas. Apa ya warna yang cocok ya? Biru. Nabrak banget sih ini. Rusia cocok. Kenapa jadi bendera Rusia? Doa amat. Bodoh amat. Bodoh Anjay. Masuk ruangan emosi lu. Bentar, ini emang gak ada yang komen ya? Jangan-jangan emang dari tadi ada yang komen. Oh enggak. Jawabian dan komandan. Kalau orangnya dikit malah lancar loh. Berarti salah orangnya ini. Ibu bang nulis, oh aman. Aman, aman. Anjir. Untung gak ngeliat. Oh jam 4 ke kampus. Siap bang, siap. Semangat, semangat, semangat. Kok isonya jadi bendera Rusia itu loh. Bukan kamu bilang kalau ini bagus. Lebaran bang, ah, sudah selesai lebarannya. Halo BTW Bang Santos, thank you udah mampir. Nyegel hotel dunia mimpi. Oh. Blood Strike bang, emang seru ya Blood Strike. Nanti deh coba aku download deh, ada versi PC-nya kan? Kalau ada versi PC-nya boleh. Ngelag. Suara speed. Lima kali empat kurangnya dua bagi no. Anjir. GG itu. Korosi mimpi buruk padamu belum paham. Ada versi PC-nya kok aman? Oh ada, oke okay, oke okay. Kalau tidak keburu bagaimana kalau mau pulang? Keluarga. Malah ngakak.
Ini kayaknya event story yang story-nya lumayan lama ya. Speed. Oke. Tangan pasal kedua. Gimana sih ini? Salah. Enggak pas sih. Lah. Ini kan sini. Oh, salah ini. Wah, ini sampai ketemu semua kah? Wah, lama sih ini harus. Kalau sampai ketemu semua sih lama ya. Jujur aja nih. Kamu ditinggalkan di dalam hotel dunia. Melankolis. Sini ketemu sama ini. Ya ketemu si itu berarti kurang si jam sama yang cewek itu, kurang si jam sama yang cewek.
Scarlet. Lucu banget. Oh ini ya, bersama-sama membantu. Berarti bener-bener dari awal ya, si Obian itu apa namanya, mungut ngambil-ngambilin monster itu. Anjing mungut. Ya kan apa bahasanya? Ya mungut kan. Mungut monster-monster ini kan. Berarti dari awal sebelum dia belum ada bar gitu loh. Emang niatnya kayak begitu. Wow. Very thick. Mereka tinggal di sini pasti suatu bentar. Ada nggak ya karakter Xiaobian nih nanti? Playable nggak ya? Aku pengen kalau punya play apa kalau playable pengen gacha. Tapi wanita anggun katanya masih. Oh iya, wanita anggun sama si manusia besi belum ada cuy. Kayaknya gak bisa lompat ya. Nah ini nih ketemu wanita. Anjing yang gan. Wanita anggun. Oke. Nah, kurang si anu monster besi. Apa yang kamu lakukan? Oh ini. Screenshot dulu enggak sih? Screenshot dulu, guys. Screenshot dulu enggak sih? PLTF1.
Wah, kayaknya ininya nggak aktif lagi. Oh, aku punya ini. Punya aku itu, Bang. Ya. Ya, nggak bisa. Oh, harus gini kah? Oh, aku punya ide, aku punya ide. Oh, gini nih. Lah, nggak bisa. Wih, kok gitu? Oh, print screen. Ah, bisa ini. Bisa, bisa. Bisa ternyata di SS. Waduh! Tang beneran. Tang beneran. Asal lihat wortelnya jangan percaya diri. Semua menguasai dunia. Ah, yang seperti kata itu. Ini harus sama sekali. Manusia besi. Apa gitu ya? Bisa ngelihat kita, jadi dia tahu kalau kita nge-SS. Anjir, foto keluarga cuy. Anjay. Foto keluarga, anjay. Keren. Foto keluarga, cuy. Gak bisa. Error lagi. Kenapa gak bisa? Iya, kecepetan. Ah. Mantap, mantap. Bilangnya sudah resmi berusaha, tapi mana ada tamu di tempat ini selain kali. Dream job hostel. Kita tidak diterima oleh dunia luar. Kita adalah mimpi indah satu sama lain. Oh, apa jangan-jangan si Siobian itu dia juga tidak diterima di luar ya? Kasian. Aku harus belajar lah. Aku ya anak yatim piatu, aku tidak tahu siapa orang tua. Ya, aku merasa. Aku tidak suka berdiri di depan kamera.
Aku benar-benar Sylvian dengan diam. Mereka semua anak-anak polos, tidak punya pikiran yang ber. Aduh. Tang beneran. Orang-orang menganggur ya. Sekarang kamu sudah sendiri. Oh, Hotel Dunia. Oh, yang katanya sedang direnovasi Hotel Dunia Mimpi dan oh, itu malah yang kena duluan ya? Oh, gitu. Anjay. Ya, yang kalian bilang monster ini lebih menurut daripada kalian. Adalah benar. Adalah benar. Iya, dia tanda tanya kan apa? Oh, jadi ya, monster-monster yang kita lawan itu dikendaliin sama ini yang I see. Oh, I see. Anjir. Oh, okay. Kayak kena mora aja gak sih? Tinggal kita selesaikan sumbernya ya. Tapi kita nggak pernah tahu suaranya si Obian. Gak usah IC-IC bang, si Obian punya aku. Udah punya aku. You can see me cooking. Bartender bar. Start.
Lah ini kok di tengah terus nih? Lah ngebug. Anjir ngebug. Namamu tidak ada. Pamit dulu bang, balik paling jam 6-an. Ya aku udah end kayaknya. Mau ke kampus ya? Oke oke, aman. Thank you bang Pocong Salto udah menemani, thank you. Error gini, apa maksudnya apa? Jadi game FPS anjir. Ah gak apa-apa kok si Obian, gak apa-apa. Minuman spesial untuk man. Kan yang poce 3 jam bang. Nah, ini khusus untuk diriku sendiri, ya oke lah. Pak yang kecil aja enggak sih? Es batu banyak tentu. Aku ingin yang intensitasnya lumayan. Terus kita tambahin kekentalan. Oh enggak usah deh, kemanisan aja. Anjir bagus cuy warnanya cuy. Anjay. Bagus sih. Short game. Anjay. Memberi nama saya namamu. Anjay kamu mungkin pergi meninggalkan teman-teman, tapi kisahmu tidak akan pernah terlupa. Anjay. Minuman saya sendiri ya guys ya. Oh bisa di, aku pikir-pikir lagi. Oh bisa diganti. Kalau gitu aku pilih yang besar aja deh. Es batu banyak tentu saja. Kentalan. Kita tambahin red sunset sauce. Ternyata kamu pemabuk ya bang? Enggak dong. Mana ada. Kita tambahkan sama gini. Jelek jadi, jelek-jelek. Bagusan yang tadi. Gimana kalau kita ini jadiin bawahan? Manis banget tapi ya. Kita kurangi kemanisan dan kekentalannya juga ya. Wah terlalu ini. Jelek jelek. Sepuh bartender yoi. Sepuh bartender. Aku cuma bartender doang tidak mabuk ya guys ya. Kita cari warna yang bagus lah. Selama ini aku buat warna jelek jelek semua soalnya. Intensitas sudah tinggi kan. Aku ingin yang si pahit yang agak manis. Nggak jadi bartender yang habis dicabut di sini nih mah. Bartender yang habis. Anjir. Kok jadi jelek? Kayaknya tadi bagusan tadi deh. Udah habis. Bagusan tadi. Nggak bisa ya, harus diselesaikan ya. Ini jadinya warnanya pink kan, pink gitu kan. Kasih atasan hijau. Grape wine satu. Emang boleh se-grape wine ini. Bagusnya yang tadi cuy. Jelek. Aku pikir lagi. Nah, kita pakai yang gelas kecil klasik. Kayak tadi aja bagus tadi. Es batu.
Tadi campurannya apa ya? Aku lupa. Kayaknya pink ini sama ini kah? Oh, ini jadi atasan. Ya, pink ini sama ini kan. Tequila aja yang simple. Boro-boro tequila, aku aja cuma nyoba. Itu orang tua doang. Boro-boro tequila ya guys ya. Ah. Terus kita kasih atasan gini. Jelek tadi bagus cuy. Bentar, tadi gimana sih? Salah. Oh, ini campur ini enggak sih? Diaduk. Ah, terus tambahin putih. Bukan yang itu dong, salah dong. Putihnya bukan yang itu dong. Ini dicoba berapa kali anjir. Bentar, putihnya kayaknya yang ini deh. Kok tapi jeplok banget ya? Apalagi tuh bang? Apaan tuh? Apa campurinnya? Enggak, jelek-jelek. Seingatku tuh warnanya pink gini. Tapi aku campurin sama oh ya, atasannya ini, atasannya pure gold milk. Atasannya pure gold milk. Berarti ini campur ini. Kita aduk. Nah, terus sih paling atas pure gold milk. Iya enggak sih? Apa Stellar Champions ya? Gin rum atau vodka gin sih. Ya, Pak. Gila, sepertinya yang peminum bukan saya ya, guys ya. Aku pengen buat warna pink gitu loh. Tadi bagus. Stellar Champions. Gini aja bagus ya. Tambahin daun ini. Ah, ini bagus nih. Dah. Anjay. Sangat manis, kuat, kental, anjay. Fantasi. Bagus. Alkohol luar lebih enak timbang lokal, bukan ngejek, tapi gitu. Iya. Walaupun aku tidak belum pernah mencoba, tapi feelingku berkata iya, Bang. Aku pilih yang ini saja. Kebanggaan penak kok. Yang paling enak apa, Bang? Yang paling enak? Kenapa ngebug gini? Tuh. Harus relock kayaknya. Bentar, kayaknya aku ada yang belum nih. Belum ku klaim kayaknya ada deh. Oh, tetap ini ya. Nah, kan. Lumayan Stellar Jet-nya. Fakta itu kalau awam udah mikir yang luar lebih enak dan lebih bersih. Iyalah, aku kalau apa lihat harga-harga gitu emang katanya emang kalau yang Indo kan lebih murah. Kalau langsung enakan gin. Gitu ya. Oh, enggak paham aku gitu-gitu soalnya. Anjay, Jing Liu. Belum dapat Bang Capset. Ada sih berapa? 800. Berarti berapa tuh? Lima ini keparin juga sekalian. Aku lihat tuh aku gacha malah dapatnya beginian bang Caps.
dapat beginian. Tuh. Tuh, dapatnya beginian Bang Teps. Gimana tuh? Oh, belum tuh, kirain udah. Udah, maksudnya belum gacha lagi. Karena saya tidak hoki. Mantap bro-nya S1, yoi. Ya begitulah nasib saya. Bro-nya S1. Mana pintu gede lagi itu. Bentar, bentar. Bentar, guys. PT 70 berapa gitu? 70 atau 80 aku lupa. Gin soda enggak ada obeng kalau menurut gue. Tapi gitu harganya gin soda. Tinggal nanti malam saya udah ready buat 80 pul ini ya. Kalau gin tuh enak soalnya kalau di mixer sama yang lain warnanya enggak bikin jelek juga, bening soalnya. Oh, gitu. Kalau gin kalau belum minum lama paling mix dulu. Karena enggak terlalu manis dia. Gin soda, emang harganya berapa? Gin soda price. Nggak masuk akal sih. Bodoh amat sih. Bodoh amat. Nggak masuk akal. Nggak. Hidup sehat guys, hidup sehat. Kalah rate off-mu PT berapa? PT berapa tadi ya? 80 pokok, 80-an. Gak masuk akal apa tuh harganya ya? Iya cuy. Gak manu akal cuy. Aduh. Luka N6. Apaan coba? Nih coba lihat lagi. Kayak seingatku tadi segitu deh gitu. 10 20. Oh, ini udah. Oh. Itu yang sesudah bro-nya ya. Aku coba gacha lagi soalnya tadi yang ini kan, ini kan ya. 1 10 20 30 40, 50, 60, 60, berapa sih? 60, 64, 70, kayaknya tadi aku ngitung 70 deh. Apa aku salah ngitung? 64, ya segituan lah kayaknya. 60, 70 lah. Segituan lah. Wah, ente dah, iya ente. McLaren lu warna apa, bos? Aku mah cuma punya Supra. Emang lagi usum ya itu ya, McLaren lu warna apa bos? Lagi usum emang. 300-500 sebotol tuh baru gin doang. Kalau gin plus soda plus lemon be. Ceknya segitiga kebalik ya. Waduh, ratatatat. Kalau Supranya mobil sih gak masalah ya, Supranya motor masalahnya. Supranya mobil mas. Langsung ketar-ketir kan. Lagi musim, iya lagi musim. Aku cuma punya cerita segitiga. Diesel.
Ampun bang, cek teh urtin pak. Dadah. Gelut. Ini mah event gelut lagi kayaknya ya. Sepertinya ini event gelut. Bentar, ini udah berapa jam ya aku live stream ya? 2 jam 30 menit. Lembu memori. Mas Bro jangan sedih. Laptopnya dibawa ke kampung malah overheat sampai kipas kotor lah. Kok bisa? Event gelut. Kok gak full star ya bang? Aku udah auto loh. Aja lembu memori ini sebenarnya adalah ombak peperangan versi koleksi sih. Anjir namanya panjang banget. Nama gamenya jelek banget. TBT. Apa itu? Oh lah event ini toh. Ya Tuhan. Bansos apa nih? 1600 chat udah cair belum? Belum. Balik dari kampung di cleaning sendiri mayan idol 4550 mantap. Aku juga sering cleaning sendiri sih. Malah kan throttle udah mengumpulkan nilai kemungkinan. Apa ini? Tambahkan fitur. Apa ini? DOT. Main DOT kan? Yes. Tahap ketiga enggak ada. Tingkatan damage yang diagram karena DOT. Oh, pakainya karakter trial toh. Oh, pakainya karakter trial. Ini mah ejet Bang Caps. Ini mah ejet Bang Caps. Ada karakter trial gini. Tuh. Coba lihat detail karakter. Nah. 3000 speed 137139113. Calendar. Relik baru. Anjir full HP gitu galengernya. Ya. Aku bos ketiga. Oh kalau gelombang tiga itu. Ini kenapa ya? Masuk kok gini? Tuh. Kenapa ya? Apa reloknya? Kayaknya aku tadi salah mencet deh. Nih, mouse-nya tuh tetap dia tetap di tengah gini loh. Apa reload aja? Stickmu, stick. Emang yang salah stick tuh. Coba tak cepot, tak pasang lagi. Gitu kan? Tuh tetap ada itu dia. Coba reload lah. Nah, apa sekali ini terus end ya? Udah hampir 3 jam. Coba deh, auto ya, auto mah gampang ini mah. Apa pakai Aceron? Kalau pakai Aceron kita berarti pakai itu. Jangan deh, pakai ini aja deh. Kita pakainya Ini. End aja ya ini habis ini end deh. Ini ngapain event? Ada event baru ke Oktoka. Thank you BTW ke Oktoka udah mampir. Thank you. Jangan gitu.
Ivan gelut. Oh gitu. Oke, harus itu ya. Aku pengen habis ASR pas banget tuh tadi. Gak apa-apa Kak Oktoka, kan dapatnya bro-nya masih bagus. Oh emang wajar ya ulti damage-nya segitu ya. Setidaknya dapatnya bro-nya gak apa-apa kalau kita bagus bro-nya bagus banget. Ketiga. Gak ngeheal sama sekali ya. Waduh. Oh, udah langsung level 4. Sudah istrimu malah nikmati mixer gin dengan lime bersama aku dong. Kurang dong, hey. Hey. Kurang dong, hey. Ejet gini bang. Wah apalagi monster yang ini. Gampang banget ini mah. Oh. Bersama Ayang merasa bersama gue. Kan biar sama-sama U bang. Maksudnya bang, biar sajaknya itu pas gitu loh. DPS ku belum jadi bang, trial bang. Kalau butuhin 3 botol udah ada kan. Bang, ini kan trial, ada trial, Bang. Tuh, Bang. Ada trial kok, Bang. Sama aja. Masa sih? Iya, kurang dikit lagi itu. Walah musuhnya Sam. Ah, malas banget. Aku manual lo. Alah. Kok belum auto. Auto hanya untuk orang-orang yang lemah. Main game kok auto. Itu main game apa? Nyetir mobil Matic gitu. Walaupun mobil ada yang manual. Oh gak bisa sih ini dapat ini. Oh mati.
Jalan sekarang, jangan salah, bis sekarang ada Matic loh. Anjir, bis Matic. Bis Matic anjir. Dua kata lucu, bis Matic kan. Baru tahu aku ada bis Matic. Wah, ini musuhnya Sam sih rada sulit ya. あっちはそれだけで十分だ。素晴らしいと。さようなら。強制採択。ファンキーラ。シャンゴ。2ターン。 Butuh nyelesain bos ketiga kan? Bootingsnya gak cocok. Ini pakai Acheron lebih gampang. Nah, kenapa feeling gue kayaknya pakai Acheron lebih gampang deh. Ada punya Pandawa 87 mesin Scania kan 60 sama mesin OH1626 Matic tuh 20 Matic. Baru tahu aku kalau ada bis Matic. Beneran. Aku baru tahu loh. Real. みんなそこで深淵を迎える。おいで。さ、強制されちゃう。ロトップね、tipis banget sih ini. Eh. Bentar. Bisa sih ini. Oh, sulit sih. Checkmate. Ah. Ih, dikit lagi, Cuk. Dikit lagi sih. Harusnya aku pakai Acheron sini. Ya, enggak bisa pakai DOT. Acheron harusnya. Salah. Harusnya pakai Acheron ini. Lebih gampang pakai Acheron sih. Eh, tapi kita butuh sampai S nggak sih? Oh, nggak butuh. Nggak satu aja. Nah, udahlah, ini nanti aja lah. Next time aja lah ya. Udah jam segini. UN saja. Udah hampir 3 jam ya. Terima kasih teman-teman yang udah mampir. Yang udah bersama-sama mengobrol. Lalu saja Bang Pocong Salto, thank you. Udah dari awal menemani. Terima kasih juga Babang Santos. Tadi ada yang nonton lagi. Mas Sep ya, Pandu, thank you. Altoka juga thank you. Bang Caps, Gerhana. Thank you. Dan ini catatnya besok deh. Nah, yang penting aku udah paham lah ini cara kerjanya gimana. Oke lah. Thank you guys. Sampai jumpa di live stream berikutnya. Bye bye. Anjay, lagi di preview malah lancar ya. Berarti mending gak tak preview.